Hadiri Jalan Santai dan Bazar Lembaga Dakwah Islam Indonesia LDII Jambi, Gubernur Jambi Al-Haris memberikan hadiah sepeda listrik dan 2 unit sepeda santai dalam memeriahkan kemerdekaan RI ke-79 tahun 2024. Lembaga Dakwah Islam Indonesia LDII Jambi menggelar kegiatan jalan santai dan bazar serta perlombaan hingga pembagian door prize dalam rangka memeriahkan kemerdekaan RI ke-79 tahun 2024. Berlangsung di Wijayapura, Jambi Selatan, Kota Jambi, Minggu 25 Agustus 2024 pagi. Jalan santai dan bazar LDII ini langsung dihadiri Gubernur Jambi Al-Haris, didampingi Ketua DPW LDII Provinsi Jambi Rahmat Nurudin bersama Wanhat DPW LDII, Ketua DPD LDII Kota Jambi, Ketua Senkom Mintra Polri Kota Jambi dan tamu undangan lainnya. Mahrofi, Gerak Jalan Santai memperingati hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-79, saya nyatakan dimulai. Ketua DPD LDII Kota Jambi, Soekarno menyampaikan terima kasih dan rasa bangga atas kehadiran Gubernur Jambi Al-Haris di tengah keluarga besar LDII. Sangat berbangga dan sangat bersyukur atas kehadiran Bapak. Sekaligus kami ucapkan terima kasih atas hadiah yang Bapak sumbangkan dalam acara pada hari ini. Tepuk tangan semuanya. Pada hari ini kita hanya menghadirkan warga LDII yang ada di Kota Jambi yang jumlahnya kurang lebih sekitar 2.000 orang. Kemudian juga kita mengadakan bazar-bazar yang isinya juga ada stan-stan dari sekolah LDII, kemudian dari UKM-UKM yang ada di warga LDII dan sekitarnya. Kemudian juga pada hari ini kita ada perlombaan-perlombaan tradisional dan fun game yang tujuannya untuk melekatkan tali silaturahim kita dengan warga masyarakat sekitar dan juga dalam rangka memeriahkan HUT RI yang ke-79. Karena bagaimanapun dengan adanya kegiatan ini bisa menumbuhkan rasa cinta terhadap NKRI dengan kita menggunakan pakaian merah putih, kemudian juga kita sama-sama berjalan. Jadi masyarakat juga bisa menambah atau meningkatkan jiwa patriotisme mereka terhadap NKRI untuk negeri kita ini. Sementara itu, Gubernur Jambi Al-Haris turut merasa bangga dengan kegiatan yang diselenggarakan LDII Jambi dalam rangka memeriahkan HUT ke-79 Republik Indonesia. Al-Haris mengatakan bahwa itu adalah sebagai bentuk kecintaan terhadap bangsa dan negara. Al-Haris juga menyampaikan apresiasi kepada LDII yang turut membantu pemerintah membangun bangsa dan mengisi kemerdekaan RI. Ia berharap kegiatan jalan sehat dan bazar LDII ini dapat bernilai untuk memperkokoh persatuan dan kesatuan. Ini adalah sebuah refleksi bagaimana mereka NKRI ini dengan menghadiri ulang tahun yang ke-79. Ini adalah sebuah cara bagi warga kita melihat bagaimana kita ini, tugas kita adalah mengisi pembangunan yang berlangsung ini. Artinya adalah kita harus menghasilkan semangat di keluarga kita, pada akhir kita. Kita perlu menghadiri ulang tahun ini. Mudah-mudahan ini memberikan sesuatu yang bernilai bagi anak-anak muda hari ini yang harus melihat bahwa perjuangan tidak mudah direbut, tapi sulit direbut dan perlu perjuangan dan darah dan air mata. Mereka adalah mengisi pembangunan ini setelah belajar dan banjir untuk persatuan-persatuan kita. Pada momen ini juga Gubernur Jambi Al-Haris mencabut undian berhadiah bagi peserta jalan santai dengan hadiah utamanya berupa sepeda listrik dan 2 unit sepeda santai. Rian Cencen, JEK TV melaporkan.